semuanya. Perkenalkan, saya Sherin, umur Sherin mau 17 tahun. Sherin dari Bali, Sherin sekolah di SMA Negeri 1 Denpasar, Sherin dari kelas 1 SMA. Sekarang Sherin mau berbagi cerita sedikit aja tentang Kanso. Tapi sebelum itu, kalian semua harus nebak di mana Sherin pakai Kanso. Di kanan atau di kiri? Di kiri atau di kanan? Apakah kalian sudah semua siap? Di mana saya pakai Kanso? Di kanan atau di kiri? Mari kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Tada! Saya pakai Kanso di kanan. Lihat kan? Tuh. Saya tahu pasti kalian susah nebaknya. Karena Kanso itu tersembunyi. Kanso itu discreet, simple, smart. Dan saya ngerasa bebas. Berarti bebas. Bebas. Oke, Sherin mau kasih tahu tentang kesan-kesan pertama Sherin melihat Kanso. Yang pertama, Kanso itu sangat simple karena tidak membutuhkan kabel dan cuman kuil yang menempel. Yang kedua, itu sangat ringan. Kalau kalian pakai, itu terasa kayak orang normal, tidak ada sesuatu di telinga. Yang ketiga, itu dengernya jelas dan natural banget. Jadi, semua itu memudahkan Sherin mendengar penjelasan guru, ngobrol dengan teman, maksudnya ya bisik-bisik, gosip gitu, dari arah berlawanan. Karena Sherin pakai cuman satu. Dan juga kalau misalnya Sherin pergi-pergi sama teman atau siapapun, Sherin pakai motor, itu Sherin bisa dengar jelas banget. Terima kasih banyak Kanso. I choose quality, I choose co-creator.